Suradipa, kali ini saya akan membuat satu video, bukan request dari siapapun, tapi ini atas rasa penasaran saya pribadi, bahwa selama ini yang saya ketahui ketika memainkan Arabic music itu sangat populer beberapa skill ataupun moods yang sering digunakan. Salah satu skillnya adalah harmonic minor digunakan untuk improvisasi di Arabic music, dan juga ada Phrygian dominan. Nah, itu yang populer. Semalam nggak tahu tiba-tiba aja kepikiran ingin mencari tahu lebih dalam tentang konsep yang ada di dalam Arabic music itu sendiri, dan ternyata saya akhirnya nemu tuh satu channel, saya lupa nama channelnya apa gitu. Jadi dia mewawancarai memang musisi Arabnya sendiri. Nah, di situ saya mencoba menyerap dan akhirnya mencoba mencatat. Saya catat tuh akhirnya. Di situ dijelaskan bahwa di dalam konsep tone system, artinya nada ya, sistem nada di musik Arab itu ternyata ada satu hal yang disebut dengan makham ya. MAKAM. Jadi seperti itu dikatakan oleh beliau ya, si musisi itu, Arabic tone system itu yang disebut dengan makham. Konsep musik Arab itu sendiri lebih fokus kepada melodi dan ritmik. Jadi memang secara harmoni, artinya chord ya, progresi chord itu menjadi hal minor di dalam konsep musik Arab itu sendiri. Di situ juga dijelaskan dalam membuat satu pressing atau melodi, musisi biasanya membuat blok-blok layaknya seperti puzzle gitu ya, dipasang, di mana penyusunnya itu adalah merupakan yang disebut dengan tetrachord. Jadi ada 4 not di masing-masing blok itu. Kombinasi dari tetrachord yang ada di dalam musik Arab itu totalnya mencapai 360 makam. Sementara yang dijelaskan semalam, walaupun hanya satu makam yang dijelaskan, tapi itu udah wow banget buat saya. Ada satu tetrachord yang pertama yang dijelaskan yang disebut dengan Kurdi tetrachord. Jadi kalau in D, nada-nadanya adalah ada nada D, S, F, dan G. Ya, seperti itu. Ini tetrachord yang pertama ya, Kurdi. Ya, berasa banget tuh Arab. Musik Arabnya tuh berasa banget nada-nadanya. Kemudian tetrachord yang kedua yang disebut dengan Sabah. Nadanya adalah D, S, F, dan G. Tetrachord ketiga yang dijelaskan yang disebut dengan Hijaz ya. Nadanya adalah D, S, G, G. Sangat menarik. Oke. Sementara Hijaz ini sendiri di sistem blok-blok dari tetrachord itu, dia bisa disusun di level yang berikutnya. Misalnya contohnya, jika kita gabung nih Hijaz yang dari D, kita sambung ke Hijaznya di A, lalu kita sambung lagi dimulai dari C misalnya.
tingkatan-tingkatan Hijaz itu ketika digabung bersama satu tetrakot yang disebut dengan Sabah tadi di awal, itulah yang disebut dengan satu makam Sabah. Nah, jadi dikatakan gabungan antara Sabah dan Hijaz itu yang disebut dengan makamnya, satu makam Sabah. Sementara dijelaskan di video itu bahwa ada 360 makam. Wow banget sebenarnya gitu. Tapi saya hanya dapat ini. Tapi buat saya ini pun ini sudah cukup menjawab penasaran saya bahwa selama ini kita hanya mengandalkan misalnya kalau enggak mainin. Ya, itu jika di A. Sementara ketika kita menggunakan sekelompok tetrakord yang disebut dengan makam itu tadi, levelnya jadi bertingkat-tingkat. Jadi bukan hanya satu scale, bukan hanya satu modes, 360 kombinasi. Ini yang Sabah tadi. Jadi dia bisa dikombin tuh antara Sabah, lalu ada Hijaznya, saja semalam mendapatkan konsep dari Arabic tone system ini. Jadi memang saya hanya mencoba menginformasikan ke teman-teman, ini ada sebuah hal yang menarik di balik musik-musik Arab yang berkembang selama ini, dan menurut saya ini sebuah wawasan yang bagus banget ketika kita coba explore aja. Mungkin ini bisa menjadi satu referensi juga untuk teman-teman, silahkan aja di explore. Oke, sekian dulu teman-teman video kali ini. Setelah ini mungkin saya akan coba explore lagi sistem yang ada di dalam musik Arab itu. Ya, Arabic tone sistemnya saya akan coba gali lebih dalam lagi. Dan harapan saya semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman. Dan kalian yang baru pertama kali masuk ke channel saya ataupun pertama kali menonton video saya, silahkan subscribe aja dan tekan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi pada saat saya mengupload video-video terbaru saya. Dan sampai jumpa lagi di video-video saya yang berikutnya.